untuk basuh otak faktor pakan saat ni. Tok sebi oyak kata Fok Ahmad tu molek gitu-gitu gini. Ha, masalah ni mik Fok tu gi kurang 48 je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam lepid wala san-san masa yang sikat iaitu satu hari satu khabar-khabar. Hari ini kita nak kecek cara you iaitu dia metopakan hak hamah telah lepas baru ni, telah gile, telah tukar baru ni, dia mek dia kurung tempat dia 48 je. Ha, dia kurung tempat dia ke apa? Untuk nak basuh otak, untuk nak tukar fikiran semula. Ha, sebab apa? Sebab masalah ni pihak nakal, pihak mana-mana pakat sampat, pakat tanya duduk di hamah. Tanya Fok Ketua Pakan saat ni kata duduk di hamah duduk lagu mana, duduk besi mana, demo wak karuk ke tak, demo belah lagu mana, demo wak karuk lagu mana. Tetapi pihak Ketua Pakan duduk ju hamah, duduk ju Palestin saat ni, tubik oyak kata Fok Hamah, Fok Palestin tu cara molek, cara gitu gini. Semua dunia tahu kata Fok Hamah cara molek, belah molek seperti orang dalam keluarga. Apabila Fok Yus saat ni tahu macam tu, dia ambil Fok topakan semua ni dikurung tempat dia dulu 48 je. Untuk apa? Untuk nak basuh otak, untuk nak tukar fikiran mula, untuk nak basuh otak Fok Topakan saat ni. Tok sebi oyak kata Fok Ahmad tu molek gitu-gitu gini. Ha, masalah ni mik Fok tu dikurung 48 je. Ha, dah Fok ni oyak benar molek belakang Fok Ahmad. Oyak benar Fok Ahmad ni molek semua ikut negara mana hak jadi topakan situ tubik mari. Oyak kata Fok Hamas, Fok Palestin molek gitu gini-gini. Tak ada jahat sikit apa. Apa hak dia saat ni, dia tak benar. Benar-benar tu baik. Benar hak persu tu, baik gila. Tetapi Fok dia masalah ni, duduk tak sedap. Duduk tak sedap, baik Fok ni pergi kurung dulu. Untuk nak basuh otak, untuk nak buka fikir dia Fok tu pakan saat ni tu. Lepas tu masalah ni, dia jaga tak sewi Fok nak kau tu, pergi sampat pihak tu pakan saat ni. Hak gile tak ni. Tok sewi gi sampah, tok sewi gapo masalah ni. Tok pakan masalah ni gi duduk kurung tempat dia dulu 48 je. No ya tok jahat sungguh. Tetapi jahat sikit lagi boleh jadi payah nak tahu benda-benda. Ha, masalah ni kalau kita boleh tahu benda-benda, kita boleh sebar benda-benda, kita pakak sebar, kita pakak wi tahu dalam dunia ni semua. Wi tahu semua di atas dunia ni. Hari ni saya pun sapa-sapa ni saja. Kalau ada silap salah, kalau ada setuh dengan lima, saya minta maaf. Hari ni saya minta hunuh diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.